Oke teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Udah gitu aja, selamat menonton, mantap! Oh iya, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi hari ini Mer udah sampai di Padang nih, di Gor Haji Agus Salim ya, acaranya rame banget di sini. Kebetulan juga ada Car Free Day, jadi masih rame pagi ini. Nanti kita di dalam guys, ini di dalam tendanya, tuh. Rame nanti. Jadi acaranya di dalam tenda karena Padang ini panas banget. Jadi takut nanti kalau misalnya outdoor beberapa rental takutnya kepanasan, takut bisa mati. Jadi di dalam tenda dan di dalam itu AC. Ya nanti di dalam tuh banyak sekali tuh binatang-binatang yang dipajang ya situ. Jadi kita mau kontes reptil. Oke guys ya, jadi kalau mau kontes reptil tuh harus daftar, nggak bisa langsung kontes. Jadi kita mau daftar dulu. Kita mau daftar berapa? 5. Oh, banyak, ada apa-apa aja. Baca 5 itu total sampai habis video ini guys. Oke kawan-kawan ya, sekarang kita lagi ada di West Sumatra Reptil Expo, Pet Expo di Padang bersama Mas Amar lagi ngisi pendaftaran. Dan terus di channel Amar PD. Anjir. Mantap kan? Mantap. Enggak yang Amar PD di mari. Kepo warna. Kita daftarnya 5. Enggak tahu juara apa enggak, yang penting udah kita ramaikan aja. Oke, 300. Oke. Ini kan warganya mau ke arah salah yang terlibat banget di rumah. Oh ya, kok ikutan lepas ya? Bang In, lepas tadi. Salah P ya taruh. Salah P. Oke guys ya, ini kelas yang pertama Mar ikutin guys. Kecil sih tapi gak tahu ya. Menang apa enggaknya sih, ya gak tahu, untuk rame-ramein aja. Apa itu cok? Kertas. Oke, tepuk tangan untuk peserta kelas Lizard. Eko Wijaya, kepada peserta kelas Lizard Eko Wijaya. Hadir ya, namanya Eko mas. Eko, cocoknya namanya tadi Stephen mas. Kalau katanya begitu. Adanya Yonglek. Adanya Yonglek. Oh, adiknya Yonglek. Yonglek yang mukanya pindah ke belakang itu ya bang ya? Mau lihat yang leg rap gak? Tapi kali ini dia pegang liga kepala bukannya rap. Amat PD mantap, mantap. Bisa digeser lagi barisannya agak ke sini, kakak-kakak, abang-abang karena pesertanya banyak. Yang main di kelas kadal ternyata banyak banget. Hutan-hutan tropis juga kita tidak tahu. Lawan. Mbak, kita perlu perhatikan pembegang baik-baik tuh antena gitu ya. Tinggok di batang 5 mas. Oke, bersama Amar PD, mantap. Ini tidak akan Bapak Ibu jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebab rata-rata kadal-kadal ini, yang Rino juga ada di depan. Tapi Bang, silakan Bang. Oke, ya. Tadi udah di juri, jadi nanti kita tinggal nunggu pas pengumumannya nanti malam, oke? Mantap. Berarti lilitan piton itu luar biasa. Udah pernah dililit piton? Udah? Apa yang kamu lakukan ketika dililitnya?
tersenyum pastinya dan selfie. Dililit yang terik. Yang kedua. Halo guys, gitu. Halo guys, tadi milik Piton. Gila aja. Oke. Oh, lucu sekali ular. Masih ada? Okay, masih ada? Kok saya gemes gitu yang lihat ular kecil-kecil? Ada di pom. Oke. Ayo, ayo, ayo. Masih banyak. Ayo, lari kurang. Bersembunyi dia. Banyak kurang ya. Ayo, para peserta Open Python maju depan. Oke. Okay. Di dalam gol. Oh, dikasih batasnya ya. Bapak telah terpelihara dengan baik. Python, jangan pernah sendiri. Bakat ular kata orang nih. Lihat dia dengan seksama memperhatikan. Itu sisi kan dihitung sama dia. 300 ribu sisi gitu dihitung. Itu karena udah kenal kan? Iya. Tapi jangan lupa lari. Oke, silakan. Oke, tadi udah dinilai, jadi kita tunggu dia juara apa enggak guys ya. Maju rating ini. Guys, waktunya sekarang kita keluarkan uang dari Amazon. Buat Amazon, kita ikuti kontes, gak tau dijual apa enggak. Sekarang dia sudah mulai membesar, tapi gak terlalu besar. Kita coba kontesin, siapa tau bisa juara. Diminta kerja tanpa kelas motif. Ini berapa umurnya, Kak? 2 tahun ya. Buang kok kalau nyu dimasukkan ke dalam kotak kan itu dilek itu petak dah. Oh, ini ular purba. Ini dapat kok boleh kalau saya lagi gua kan. Oh. Berarti gitu. Dia langsung beranak ya. Dan begitu dia beranak itu mulai ditanyai oleh tetangganya, itu bapaknya siapa? Curiga saya bapaknya bapak tetangga. Enggak ada. Makanya. Ini karena kecil namanya anak Honda. Kalau sudah gede namanya bapak Honda. Kalau sudah tua, ini Honda. Oh, ini kelas Venomous. Tadi sudah dicuri, nanti kita tinggal tunggu dia juara apa enggak. Tapi pesertanya 3. Tapi pesertanya cuma 3. Juara berarti. Iya, juara tapi untuk berarti juara apa enggak? Kuat. Iya, itu majuan di depan mereka bawa semua sih lagi. Karena ini jumbo, Jo. Jumbo besar ya. Jadi oke, jadi sekarang kita mau keluarin dia yang belum pernah kontes ikut 2. Di kelas Open Jumbo ya. Jadi Jumbo tuh kelas yang badannya gede-gede. Jadi ini kita bawa. Dia belum pernah ikut kontes. Dua orang ini kita konteskan siapa tahu juara. Ceruil, kamu kalah besar. Apa, oh, Eko? Aduh, apa itu? Gula? Serius? Langsung ngedong aja. Dia lagi tidur soalnya. Oke. Ya, ini dia lebah kadang itu ternyata. Wow. Gemoy. Gemoy sekali. Gemoy kan? Memang gemoy dia. Oke. Bentar. Oke, ini tergolong obesitas atau gimana? Kalau banyak yang bilang itu tergolong obesitas kan? Itu obesitas atau tidak? Kalau kebalikannya itu bukan obesitas. Matanya kan ya? Pasti yang lewat kan? Tapi sudah terangin yang gini. Wow, ini lebih besar lagi ya. Wow, tepuk tangan. Wow, para jumbo. Wow. Jumbo sekali. Wow. Itu kalau tidak biasa kampung bisa makan di mana dia? Hah? Kita mulai ya. Kalau bilang saya, iya. Ya, tolong jangan sampai memutus pagar ini ya, tolong Bapak Ibu. Ini memang kelas
paling favorit ini bagi penonton. Iya, betul sekali. Kelas ini karena bon. Ini makannya udah kambing. Please nah. Lainnya tolong dijaga teman-teman. Iya, tolong ya Bapak Ibu. Laluan ke balonnya. Enggak. Jadi kalau dirawat dengan kasih sayang, ular pun turun kontes ya, Mas. Kontes perdana dia, guys ya. Namanya Kurama. Gede banget, Cok. Gede banget, guys. Oke. Tolong, Bapak Ibu mohon mundur sedikit. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Sparta ini bapaknya, guys ya. Bapaknya sedih, guys. Ini anaknya, guys ya. Dia terawat, Pak. Bapak Ibu bisa dimohon untuk mundur dikit, Pak Bu. Gimana perasaannya, Om? Ya baik, untuk kemudian Bapak Ibu semua saya akan over ulangnya ke depan. Tanggung risiko. Okay. Kalau nggak BU hari itu, gue nggak jual. Antusias mereka sangat ingin tahu, Jo. Aman, Om, di Pekan Baru, Jo. Sehat. Ini Bang Danu juga udah terharu, ya. Kayak tanya ini. Rinduan. Iya, nangis, sumpah. Iya, nangis. Sumpah, nangis. Dia nangis, sumpah. Sumpah. Sesangar ini preman pakai nangis, nih. Woy, gitu cintanya sama hewannya. Iya. Bapak-Ibu semua ada kisah haru. Peserta yang satu itu dulu adalah miliknya Pak Juri kita, Pak Danu. Dan sekarang dia ketemunya di sini. Iya. Setelah bertahun-tahun nggak ketemu, sampai nangis. Tepuk tangan untuk Karo. Baru ya. Sumpah. Jadi kalau cinta atau sayang tanya bang, kalau abang mau jual ular ini, abang mau jual berapa? Nggak dijual. Kalau misalnya, iya udah sasak piti, gini ambil ke malahian, enggak. Amak marah golong. Pinjamnya kita kanggawang ya. Kalau nggak jual, ke mata masuk ke tulang dolong, baru ini muak. Parah nggak jual, coba. Nggak dijual. Oke, okay. Ini dipelihara dari ukuran keberapa dulu, Pak? Iya, dari ini yang paling besar. Cuma banyak agak kecil ini. Berapa tahun, Pak? Belum ada setahun. Cuma ini umurnya beda lagi 7 tahun. Umurnya 7 tahun, Pak, ya? Dalam sebulan, Pak, jujur-jujur aja, Pak. Dalam sebulan, karena habis berapa duit buat makannya? Sebulan nggak tahu ya, nggak pernah direkap, Pak. Atau memang gratisan juga makan bangke di barang? Ini makannya sapi kemarin. Anak sapi bisa di bangke ya? Berarti korban? Berarti untuk anak kecil umur 3 tahunan bisa? Hah? Oh iya. Kecil ya? Masih gedean pahala yang sama. Tapi sama gede sih kalau bapak. Berarti gede sekarang. Bedanya antara piton Indonesia dengan anaconda yang ada di Amerika adalah anaconda itu membesar, piton memanjang. Piton memanjang, dan ini termasuk ular terpanjang di dunia, kata Bang Danu tadi. Termasuk ular terpanjang di dunia. Tahu? Gimana rasanya, Bang? Itu dia, kakak itu. Rasa mengangkat berang. Para penonton kita semuanya, acara kita tutup 30 waktu Indonesia bagian barat. Ayo. Oh, ini mau. Ini mau. Oke, Pak.
Oke guys, kita tunggu apakah dia bisa juara. Kita tunggu nanti ya, mantap. Oke. Open bowl, juara tiganya. Juara tiganya S3BB. S3BB. Juara dua, S2 Amar BD. Lanjut ke juara dua, bro. Baik, oke. Oke. Lanjut juara tiga. Lanjut kita ke kelas bos, open bos. Wakler. Ya, kelas berbisa. Kok juara dua, bos? Ya. Juara dua. Kelas ya udahlah, nggak apa-apa. Wakler itu juara tiganya. Wih, banyak rupanya ya. Dengan nomor T3. Untuk pemenang Reptil Jumbo. Juara tiga Reptil Jumbo. Jatuh kepada W6. W-A-C. Untuk juara satunya, W5 Amar PD. Baru pertama kontes dia juara satu guys, mantap sekali guys. Siapa namanya bang? Kurama. Jadi lampunya terang banget ya. Jadi hari ini kontesnya selesai. Kita sama teman-teman di JGRC guys, Bukit Tinggi. Sama saya di sini Yonglek. Sama Yonglek. Jadi kontes di mana selesai. Sampai ketemu di kontes berikutnya. Mantap. Kepo mana?